Asian Games, trio penembak Richa Nancy, Feni Bahtiar, dan Norma Indriani bangga. Tiba di tanah air Senin dini hari, ketiganya berharap nomor andalan mereka, running target, bisa terus dipertimbangkan di Asian Games dan Olimpiade selanjutnya. Cabang olahraga menembak panen medali di Asian Games Hangzhou. 2 emas dan 2 perunggu sukses dibawa pulang ke tanah air. Salah satunya dari trio penembak, Richa Nancy, Feni Bahtiar, dan Norma Indriani dari nomor running target 10 meter putri. Ketiganya tiba di tanah air Senin dini hari disambut perwakilan Kemenpora dan NOC Indonesia. Meraih perunggu Asian Games menjadi kebahagiaan bagi Richa Nancy dan kawan-kawan. Apalagi, lawan yang dihadapi memiliki kualitas kelas dunia. Medali ini menjadi suntikan motivasi mereka yang berharap nomor running target terus dipertandingkan di Asian Games dan Olimpiade selanjutnya agar bisa berkontribusi bagi Indonesia. Kalau di nembak itu, terutama di nomor kami itu running target 10 meter, di multi eventnya sangat-sangat jarang karena nggak semua negara punya running target, jadi kita paling seringnya main di single event. Jadi single event itu yang terdekat ada di Korea, Changwon. Selanjutnya, trio perunggu Indonesia ini akan beristirahat sejenak sebelum kembali ke pelatnas. Mereka akan mempersiapkan diri untuk beberapa ajang single event di depan. Angga Nuriski, Yohan Bagja, Kompas TV Tangerang, Banten.